Okey, Surah, aku janji. Saya dah berjuang bukan 1-2 tahun. 14 tahun saya berjuang. Sebelum mesin tu masuk Sabah Sarawak. Kali pertama saya lihat, ada Surah Aku Janji. Surah Aku Janji dipaksa. Dipaksa suruh peniaga turunkan tanda tangan. Zaman dulu saya tak pernah nampak. Zaman pemerintahan Barisan Nasional, saya tak pernah nampak isu-isu sebegini. Saya pun kurang faham lah kenapa hari ini kerajaan negeri Selangor ni. Bukan isu di sini aja, di bulatan Pucung Permai dan kawasan-kawasan lain ni, saya ada banyak isu lagi. Saya belum turun lagi. Ada banyak isu lagi melibatkan peniaga ni. Kenapa walaupun waktu PKP dalam situasi peniaga susah, kenapa mereka nak compound, nak sita dan berpindah dan sebagainya? Ini yang banyak berlaku sekarang.